Ya, kembali bersama kami di On E. Masih lagi anda menyaksikan menerusi saluran bernama 502. Dan seperti yang Cik janjikan sebelum kita berhenti rehat tadi, hari ini istimewa di On E, Cik bawa seorang tetamu yang mungkin berpengaruh di medium sosial, khususnya di YouTube. Okey, kita bersama dengan Fazil Muhammad Isa, betul? Betul. Mungkin penonton On E pernah tengok. Ui, dia ni masih pernah tengok dekat saluran bernama ni sini. Tapi hari ni kita tak nak cerita pasal kehebatan dia baca berita yang dulu-dulu, tapi kita nak cerita kehebatan Kadok sendiri macam mana menjana pendapatan menerusi saluran ataupun platform digital YouTube. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan rasa luangkan masa. Saya sebenarnya rasa macam teruja dan berbesar hati nak interview Kadok hari ini, nak tahulah macam mana sisi kehidupan seorang YouTuber sendiri. Okey, kalau kita menyentuh tentang setuju tak kalau saya tekan-tekan kalau dulu kan? Apa orang cakap, "Kau kerja apa?" "Aku kerja doktor." Orang akan, "Wah, kau doktor, aku nak dekat. Kau kerja apa?" "Aku kerja businessman." Orang nak dekat. Tapi sekarang, "Kau kerja apa?" "Aku YouTuber." Adakah orang nak dekat ataupun orang masih lagi skeptikal dengan YouTuber je kot? Dia, pandangan Kak Dok pada sendiri. Pandangan saya, dekat mana duit tu ada, dekat situ orang datang lah. Okay. So, sebab orang pun dah tahu yang macam saya generate banyak duit. Bukanlah banyak lah saya generate duit dekat YouTube. So, tak adalah orang nak menjauh. Dan saya pun tak naklah dia beza. Dulu waktu baca berita kat bernama dekat TV 9 10 tahun, tak ada orang kenal. Tak ada orang kenal Kadok. Fadil lah Fadil waktu tu kan. Tapi sebulan buat YouTube, saya pergi Singapura, "Mr. Kadok, can I take a picture with you?" Ho, dia punya perasaan. Saya tak ambil gambar hari ni. Dia punya perasaan tu, ya Allah. Rasa macam terharu jugalah. So sekarang ramai tak kawan-kawan yang sebelum dulu jarang jumpa Kadok, tapi sekarang yang nak dekat, yang nak himpit Kadok sendiri? Oh, tak ada. Yang geng-geng kat bernama ada. Tak ada, gurau je. Tak ada, kawan masih sama macam dulu. Kawan masih sama. Tak adalah, bukanlah maksudnya macam banyak sangat duit pun semua, tidak. But bolehlah untuk survive dekat Kuala Lumpur ni apa semua, pendapatan itu taklah seperti yang orang fikir. Bukanlah 100,000, 200,000. Cuma 400-500 tak ada. Okey, komen sikit dari Kadok sendiri. Fenomena sekarang yang mana orang di luar sana berlumba-lumba untuk buka akaun YouTube. Dan mereka tahu YouTube ni sekarang boleh jana pendapatan. Adakah itu satu perkembangan yang baik dalam industri kita sekarang? Kalau tanya saya, sebenarnya yang kita rasa macam fenomena orang belum-belum nak buka, kita nampak macam tu, rasa macam banyak kan? Sebenarnya Malaysia antara negara terlambat. Tak ramai. Dan saya rasa macam sedih sangat. Sebab bila graduan yang kata dia tak ada kerja ke apa semua, sedangkan semua orang ada phone, semua orang ada YouTube, semua orang ada Facebook, dan dua platform ini sebenarnya adalah platform untuk buat duit. Selalunya apa kita buat, kita tengok video, tengok video, tengok video kan. Tapi sebenarnya macam apa salahnya kita gunakan platform yang sama untuk orang tengok video kita? Okey, kita nak bawa balik Kadok daripada awal-awal pembabitan buka YouTube. Sebenarnya apa purpose untuk ada akaun YouTube ni pada asalnya, pada Kadok ni sebelum keluar viral dan sebelum menjana pendapatan yang, you know, lebih daripada sebelum ni? Dia sebenarnya macam mana, saya memang jenis seorang yang suka mencuba sesuatu yang baru, especially bila saya dapat tahu yang benda tu boleh buat duit. Tak kisahlah MLM ke Forex ke semua scam je belum lagi lah. So apa saja yang boleh buat duit, saya suka nak explore. So ada satu ketika bila mana, sebab saya ada banyak kereta dan saya rasa macam terbeban nak bayar kereta-kereta saya, dan saya rasa pendapatan saya tak boleh nak cover. Dan waktu itu saya rasa macam saya kena buat sesuatu yang berbeza. Dan saya tanyalah kawan saya, antaranya Bobby Ng. Dia salah seorang yang review kereta lah, yang saya selalu follow dekat YouTube. Saya tanya macam mana dia bayar kereta-kereta dia, sebab dia pun ada banyak kereta kan. Dia kata dia buat review pasal kereta dia. Dan saya ada banyak kereta. So dari situlah saya bermula untuk buat YouTube. Saya review kereta saya. Dan tak sangka pula sebenarnya memang ramai orang nak tengok pula pasal tu kan. Then
Alhamdulillah lah. Itu video pertama yang menjadi viral dan... Video pertama jadi viral ni tak tahu sebab semua waktu tu semua terus naik kan. Kita tak tahu. Yang mula orang mengenali Kadox ni dan follow mencanak-canak dekat YouTube, subscribers terus naik. Saya tu ingat tak lagi? Saya rasa video orang. Video orang yang membuatkan saya naik. So, waktu tu ada satu syarikat ni mau kerja, dia interview saya. Dan video yang mereka post tu yang membuatkan orang mencari saya dekat channel saya. Okey, cerita daripada Kadok ni sebenarnya membuatkan saya terinspirasi. Balik nanti saya nak buka satu akaun YouTube lah. Lambatnya baru nak buka kan. Sebenarnya you dah ada akaun YouTube. Cuma tak ada konten. Tunggu nak upload je lagi. Yes. Okey, saya nak tanya apa konten yang sesuai, apa isi kandungan yang orang kata boleh menarik YouTuber dekat luar sana pergi ke channel kita. Kita nak minta tips daripada Kadok sekejap lagi. Tapi kita nak berehat seketika, kembali di On E. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami di On E. Saya bersama dengan seorang yang cukup berpengaruh di arenanya sendiri, iaitu platform digital, YouTuber, siapa yang tak kenal dengan Kadok. Okey, berbalik pada soalan saya tadi, sebenarnya untuk drive orang, untuk bawa orang tengok kita dekat platform digital ni bukan satu perkara yang mudah. Kita kena buat something yang lain daripada lain, yang menarik perhatian. Untuk YouTube sendiri, apa konten yang sesuai untuk kita engage terus bersama dengan penonton kita sendiri? So, saya ada buat kelas. Dalam kelas saya tu, bengkel YouTube Kadok, get paid doing what you love. Okay. So, maksudnya kita dapat bayaran buat apa yang apa yang kita suka. Okay. Tapi of course lah, apa yang kita suka tak semua orang suka. Tetapi pada masa yang sama, itu bukanlah alasan. Kalau tak ada idea, orang cakap nak buat post apa, buatlah apa yang kita suka. Sebab mungkin apa yang kita suka tu ada orang yang suka. Itu satu. Yang kedua, sama macam mana-mana perniagaan, kita nak kena tahu klien kita tu macam mana. So kita nak kena tengok, kalau kita target market kita Malaysia kan, orang Malaysia ni suka apa? Apa yang mereka nak tengok? Mereka suka jenaka, mereka suka prank ke, ataupun mereka suka drama. So kadang-kadang kita dah tahu dah apa orang suka, boleh tak kita buat? So isu orang adalah apabila dia rasa dia tak boleh buat, dia tak nak buat. Sedangkan ada orang, kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, macam siapa, Alif, Dato' Alif Syukri, Alif Syukri ke Sazmi Sazli ke apa semua, kita nampak orang bila mereka berjaya. Orang tak nampak bila mereka struggle, mencuba untuk buat. So, kalau korang tengok balik video-video saya ke apa semua pun, video-video tu pun korang pun akan, saya sendiri menyampah. Tengok, oh ya, teruknya video aku dulu. Tapi, kita takkan setiasa perfect. Dan orang setiasa nak tunggu perfect baru nak buat. Isunya sampai bila-bila pun kita tak perfect, penyudahnya tak buat. Tapi proses itu yang menyebabkan orang mulai aware ataupun orang akan mulai menerima you. Sebab macam nak cakap, yang kebanyakan subscribe sekarang, oh dia nampak video dia best apa semua kan, cuba tengok video lama-lama. So isu dia semua orang nak shortcut. There is no such thing. Struggle is real. Okay, kalau dah ada berada di level yang memang orang menjadikan Kadok sebagai mentor ni, how frequent kelas sentiasa diadakan? Mungkin ada yang berminat untuk terlibat sama dengan bengkel ataupun kelas yang Kadok sendiri anjurkan. Sepanjang setahun lepas saya buat sebulan sekali, dua bulan sekali apa semualah. Tapi lepas ni mungkin akan kurang sebab Kerajaan Negeri Sarawak telah pun attach saya untuk buat kelas dekat Sarawak. So mungkin, tapi sebelum ni saya buat sebulan sekali dekat Shah Alam apa semualah kan. So lepas ni kena hold yang dekat sini dulu, settlekan yang kat sana apa semua. But insyaAllah in the future, saya ada goal. Matlamat saya adalah saya nak buat kelas free. Sebelum ni saya charge orang untuk kelas. Maknanya kat bernama dulu kita start, boleh? InsyaAllah. Apalah salahnya. Kan. Kelas tu free. Saya nak buat satu Malaysia. Tapi of course bila kita nak buat kelas besar-besaran apa semua, course apa semua kan. So saya cabar, saya cabar orang dan saya cabar saya. Saya cabar orang sebab orang nak benda free tapi tak nak tolong kita. Tolonglah subscribe saya punya. Saya cuma YouTube nak kata channel. Tolong subscribe. The moment saya dapat 1,000,000 subscriber, kita ada nama kan. Dan kita boleh approach company-company apa semua untuk support, dan saya boleh buat kelas free satu Malaysia. Yes, good marketing. Okay, nak tanya juga, sekarang ni dah berada di tahap yang YouTuber di luar sana menjadikan Kadok sebagai contoh. Okey, populariti penting ke ataupun duit datang dulu? Mana? Mana yang lebih penting pada Kadok? Duit datang dulu atau popular? I think benda tu datang bersama. Bila you popular, you dapat duit. Tak tahulah kalau orang popular tak dapat duit kan?
Dan bila you dapat duit, then maksudnya you are popular lah. Mm-hmm. So I think benda-benda they together. Uh-huh. Uh-huh. Okay, ada tak sedikit tips daripada Kadok si macam mana untuk kita jana pendapatan menerusi YouTube secara basicnya lah. Konsisten. Mula YouTube bayar kita macam tu. Dia sebenarnya konsistensi. Uh-huh. So apabila orang buat YouTube, selalunya saya lihat mereka cuba buat satu, mereka buat benda yang salah. Uh-huh. Maksudnya mereka langgar community guideline. Mm-hmm. Best macam mana video sekalipun, mm-hmm, sekiranya ianya melanggar community guideline, confirm takkan dapat duit. Mm-hmm. Gempaklah macam mana video, mm-hmm, sekalipun. Antaranya macam copyright. You ambil video daripada Maharaja Lawak, mm-hmm, ke, you ambil video daripada WWE ke ataupun, mm-hmm, bola sepak. Sekarang ni, semalam ni, mm-hmm, Malaysia menang 2-0. Mm-hmm. Hari ni, saya dapat notification semua orang post video baru, mm-hmm, tapi semua video bola, mm-hmm, yang sebenarnya itu adalah copyright. Mm-hmm. So satu, dah tak dapat duit. Okay. Kemungkinan channel boleh kena buang. Mm-hmm. Ha. So bila kita nak jadi YouTuber, kita, mm-hmm, oh, tangan dah macam ni. So bila kita, mm-hmm, nak jadi YouTuber, kita kena be authentic. Mm-hmm. Be unique, be ourselves. Bukan lain daripada lain. Lain daripada orang lain. Ramai, mm-hmm, je orang cakap, Kadok kau kena jadi macam dia. Kau, mm-hmm, bila kau nak berjaya ni, kau kena jadi macam dia apa, mm-hmm, semua. Mm-hmm. Saya lawan. Mm-hmm. Saya kata, no. Mm-hmm. Try be yourself. Mm-hmm. Let people follow you, mm-hmm, not you follow others. Mm-hmm. Kita leader, actually. Yeah. Kita leader. Yeah. Kan? Kita so, trendsetter. Kita yang trendsetter. Yeah. We set the trend. Yeah. Kalau sebelum ni saya buat macam menjala udang, mm-hmm, apa semua kan, barulah session TV nak menjala udang, yeah, apa semua. Yeah. Ha. Kalau tidak, sebelum tak ada apa-apa nak buat. Ha, itu namanya trendsetter. We, mm-hmm, set the context. Yeah. We set, tapi taklah, mm-hmm, maksudnya, orang lain pun dia trendsetter, mm-hmm, juga. Ha, maksudnya macam, but, kita cuba jadi diri sendiri, mm-hmm, lah. Jangan jadi orang lain. Dan yang paling penting, mm-hmm, adalah konsistensi. Mm-hmm. You buat satu video. Yeah. Lepas tu, you edit lama sangat, mm-hmm, bergejar-gejar, bertahun-tahun, tak post-post pun video. Orang tunggu. Sebab nak buat tu. Then tak ada sebab orang nak subscribe. Yeah. So, konsistensi akan menyebabkan ramai orang akan subscribe. Mm-hmm. Dan saya sendiri cuba untuk post video setiap hari. Mm-hmm. So, sepanjang tahun ini, mm-hmm, untuk dapat 225,000 subscriber, yeah, saya dah post 600 video. Mm-hmm. Bermaksud sehari 2 video minimum, mm-hmm, macam itulah. Mm-hmm. Okey, lagi sedikit masa yang ada kita ada ni. Okey, sebenarnya nak jadi YouTuber bukan satu perkara yang mudah. Ramai orang tak tahu tengok video, wow, boleh dapat ramai viewers. Tapi apa yang orang tak tahu yang kita kena buat all rounded. Kitalah producer, kitalah pengarah dan kitalah apa editor, content digital creative. Uh-huh. Mungkin apa yang nak, yeah, Kadok sampaikan kepada YouTuber baru yang bakal buka account hari ni, mungkin ramai. Okey, dia macam ni. Benda memang kita boleh buat duit dekat YouTube. Mm-hmm. Dia ada macam-macam cara pun. Yeah. Sama ada you work as a team ataupun you bekerja sendiri. Mm-hmm. Tapi satu perkara yang pasti, kalau anda nak start, mm-hmm, jangan beli dulu equipment ni. Mm-hmm. Gunakan apa yang ada. Antaranya macam telefon. Dekat telefon bimbit. Telefon. Telefon pun dah boleh edit. Mm-hmm. Telefon pun dah ada kamera. Cuma nasihat saya, dapatkan telefon yang boleh macam optical image stabilization. Mm-hmm. So kalau you bergerak tu, tak bergegar sangat lah. Yeah. Lepas tu, dari segi editing, semua orang fikir editing nak kena gempar, ada bunyi, yeah, kena ada background sound, kena apa semua. Kalau perasan video saya, tak ada benda-benda tu. Mm-hmm. If dia, saya punya editing simple je. Mana yang macam ada cut yang tu je. Mm-hmm. Sambungkan, dah post. Yeah. Mm-hmm. Lepas tu, bila dah betul-betul boleh monetize, mean you dah jadi YouTube partner program, mm-hmm, baru you invest dekat equipment. Mm-hmm. Dan satu lagi perkara dekat luar sana, ramai yang suruh YouTuber-YouTuber review for free. Abang ada buat review, yeah, pack review tak? Lepas tu bayaran, mm-hmm, sikit apa semua kan. Dia kena faham. Mm-mm. Walaupun nampak macam one man show, mm-mm, tapi pampers tetap kena beli. Yeah. Ha, kita bukan bujang apa semua. So macam equipment, kamera mahal, yeah, laptop, mm-mm, apa semua. So benda tu cost. So, mm-mm, janganlah minta YouTuber buat for free. Betul. Ha. Tapi saya suka yang kelas ataupun bengkel free daripada Kadok sini. Ah, bengkel free tak apa. Yes. Tapi sebelum tu kena follow dulu ataupun subscribe Kadok punya digital platform YouTube. Kadok. Kejapannya. Okay, terima kasih kerana perkongsian cukup berguna untuk YouTuber-YouTuber di luar sana yang mungkin baru nak memulakan langkah dalam platform digital YouTube ini. Sedikit pengisian ataupun tips yang berguna daripada Kadok sendiri untuk anda aplikasikan. Okay? Puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Kita dah pun sampai ke penghujungnya di On E. Sampai kita jumpa lagi. Jaga makan, jaga pakai, jaga diri, jaga hati masing-masing. Assalamualaikum. Saya Chat signing off. Bye-bye.